Mayoritas cowok itu termasuk orang paling terbaper dibandingin cewek. Masa? Iya, jangan salah. Ku tak percaya kau ada di sini. Setalat nih. Anjis. Gue kayaknya enggak ada set lagi nih, aduh. Tahu ah gimana sih? Ini bau mic buat karaoke. Ya. Eh, dia ada. Dia ada, woi, dia ada. Tenang. Masih bilang gini. Itu tuh filmnya ceritanya banyak. Gue malah lama mendingan gue di kamar. Terus kata gue, "Oh iya, terus apa lagi?" Enggak ngerti ya, mending nonton Korea gue gitu. Kalau nggak ikut Indonesia, ini yang ku menangi. Enggak, gue mau ngademen. Nyanyi, gue mau nyanyi ah. Ku menangis. Diketawain si Joe. Enggak, gue mau ngetawain. Ngetawain dalam hati dia mah. Gue nggak mau menyakiti. Anjay. Iya. Gue mah gak menyakiti, cuman sering disakiti. Sakit hati ini. Itu udah direkam? Udah. Ngapain lu ngaca dong? Tuh, ya kan jalan. Gimana? Kamet lu ketahuan. Itu mah itu apa? Saudara gue nikahan jadi ke sana. Ya enggak. Ya kan tapi jalan-jalan kan? Iya sih. Ya iya ya udah. Ayo lo, Beb. Ayo lo. Kaget gue. Banget gitu. Masukin. Kucing. Siapa? Kita ngomongin masalah yang dulu lagi ya. Anjay. Masalah dari si Ratno Yon sama si A. Ya Allah, jangan disebutin. Gue gak nyebutin. Eh, gue emang demen sama siapa? Gue kan cuma ngomong doang. Gue kan cuma ngomong doang. Ih, dia mau kamera juga. Meta ada. Lalu berdua, lu kan sahabat. Anjay. Kan sendiri. Ya, gue mau di interview. Di podcast ini itu nggak ada kata-kata rahasia. Pokoknya semua kebongkar. Anjir. Dari segala segi saling suka-sukaan sama satu kelas. Jangan. Iya harus itu harus. Untung gue nggak ada. Gue tuh gak pernah suka sama orang. Kayak gue tuh anak polos banget, guys. Jangan percaya. Siap belum? Aduh, deg-degan gue. Gak ada skrip lagi. Skripnya gak ada lagi. Ngapain lo pake skrip? Ngapain pake skrip? Gue harus jawab apa? Udah. Gue udah siap ya kan masuk. Udah masuk dia berhenti di tengah jalan. Lagi ya. Iya, iya. Teritong. Apa itu judulnya? Apa ya? Rindu ini apa? Rasa ini.
tak percaya. Salah. Iya, anjir. Ku tak percaya. Ku tak percaya. Dia main tinggi sih. Kau ada di sini. Menemani ku. Kenapa sih? Lucu banget dah. Aku udah mulu waper nih sama keringet. Gue keringetnya sama Tiar. Ya Allah. Rasa ini. Gagat. Rasa ini. Rasa. Rasaku ini rasamu. Oh iya. Yeah. Percaya kau ada di sini menemaniku saat dia pergi. Sungguh bahagia kau ada di sini menghapus semua sakit yang ku rasa. Mungkinkah kau merasakan semua yang ku pasrahkan karena kasih. Aku habis terbakar begitu besar api. Tapi lu pernah sih di PHP-in gak? Dia yang PHP-in orang. Pokoknya kalau ketemu dia pasti di PHP-in orang. Hati-hati ya pokoknya ya. Kalau misalkan apa tuh, tergantung lah, kalau misalkan niatnya dari oleh temennya ya temen aja, maksudnya. Kalau lu gimana Jo, lu pernah PHP-in gak? Gua. Pernah sih, gua. Baru-baru ini, gua. Pantesan ngomongnya baper mulu. Itu udah lama, udah 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Baru masih anget. Ya kan masih anget kan, Mat? Tapi yang penting bukan satu kelas ya. Astaga. Udah enggak kok, udah enggak. Satu beda jurusan. Oh, anak UMT juga. Iya. Gue sebutin UMT. Jangan lupa ya, daftar di UMT. Bisa daftar online loh. Ini bawa ke sini. Ayo calling. Ingat rektornya? Ayo lu, entar. Dipanggil, Pak, namanya Jonathan. Gue gak di kelas gak dimana, gue masih kayak gitu ya. Tapi gue kalau di PHP itu sebenarnya sih pernah ya, dan cowok sih pernah ya di PHP-in. Terus juga kadang tuh mayoritas cowok itu termasuk orang paling terbaper dibandingin cowok. Masa? Iya, jangan salah. Kukira cowok ini tuh Pandangan gue itu kalau cowok itu kalau udah kontekan sekali udah nyaman gitu, pasti baper. Bapernya, maksudnya sih bapernya. Percaya nggak? Enggak, kalau gue sih pribadi. Percaya kan? Iya sih, gue juga karena punya. Karena gue ngerasain nih dia gitu. Wah gimana nih, coba uang. Percaya kan? Iya sih. Iya kan? Enggak, sekarang gue tanya, mayoritas cowok itu pasti kebanyakan bapernya. Cowok itu paling baper. Kalau makhluk lemah sebenarnya cowok ya. Bukan wanita. Iya. Enggak, sebenarnya gini loh. Kalau lemah sih enggak. Kalau dalam fisik mungkin dia lebih kuat. Hati. Tapi kalau hati, cowok paling lemah. Masa sih? Percaya enggak? Tes. Gimana nih? Oh, rekam ya, tadi sensor itu ya. Cowoknya meta, mohon maaf ya.
Gak disensor ya. Gak disensor ya. Hey, ini fuck go. Iya, gue masih gak. Memang sesuai faktanya, gue kalau ngeliat dari pandangan gue, kalau cowok itu memang kebanyakan mayoritas baper. Iya, kebanyakan. Tapi tergantung. Sebagian, gue gak bilang semuanya. Tapi kebanyakan itu baper. Tapi gak tau, gue gak mau menerka-nerka. Kayak takut gue misalnya nih, kepedean aja gitu. Misalnya gue seringnya sama Putri sama Nisa nih. Jadi siapa tahu gue bisa baper sama antara kedua mereka. Kayaknya udah gitu. Cuman gue enggak sih. Tapi gue selama ini berdua si Putri sama Nisa kesini, gue biasa aja. Karena gue udah terbiasa gitu kan. Biasa aja karena memang gak ada apa-apa gitu. Kalau lu pernah ngerasa cemburu? Cemburu? Cemburu apa nih? Cemburu kayak cewek yang lu sukain gitu, deket-deket sama cowok lain gitu. Ya pasti cemburu lah setiap cemburu orang juga lah. Bodoh kali orang ini. Enggak, kan gue nanya. Gue maksudnya arahnya tuh bukan ke situ. Gue pengen nanya. Arah ke siapa? Arah ke mereka berdua? Enggak, maksudnya kak, kalau lu cemburu, itu tuh lu pasti gimana? Kalau cemburu wajar. Jadi gimana sih ya? Kalau mengekspresikannya? Ekspresinya? Biasa aja sih gue. Jadi gimana? Dingin ya? Atau gimana? Tiba-tiba diem. Panas dingin juga lah. Jadi gak sampai panas dingin juga ya. Biasa aja. Enggak ya. Kayak lu tiba-tiba ngediemin dia gitu. Ya itu pernah gue juga. Tapi gue gak sampai diemin berhari-hari, berlarut gitu kan. Enggak sih, gue gak sampai segitunya. Gue mah tuh orangnya santai gitu. Buat apa sih lu cemburuin orang tapi dia gak cemburuin lu? Gue tau nih ntar judulnya apa nih. Curhatan seorang laki-laki. Curhatan laki-laki. Kita sharing aja ya. Dimasukin dulu. Dia udah bercerita lu kayak gini. Udah pernah cerita. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, aku ingat sesuatu. Oh. Ya. Oh. Ketawa kan? Apaan sih? Gak ada, lupa. Aku bingung. Aku juga gak. Aku juga gak. Aku takut salah, iya. Cuma aku takut itu. Kamu kenapa sih lu takut salah? Tuh si Met aja tahu. Mujai nggak tahu loh. Oh iya udah. Apa sih Met? Kalau girang banget Met. Oh. Apaan? Apaan sih? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Takut salah tapi. Takut salah gimana ya? Baru-baru ayo. Iya coba. Aduh. Enggak, aku sama Adi, aku cuma ditolongin pas aku lagi jatuh. Oh, gemes. Aku ditolongin enggak? Sempat deket kan? Iya, sempat. Mau tahu nanti. Oh iya, dulu ya, aku pernah ditolongin lagi, kan ya. Gua tuh ego tuh. Kayak nanti lah. Gua tusuk-tusuk aja kayak somay. Baso, gitu. Baso. Dah, mau yang mana nih kita mau bahasnya nih? Kita bahas langsung. Iya, kenapa? Awal kali lu bikin YouTube tuh kepikirannya kenapa sih? Gua kepikiran bikin YouTube. Kenapa? Ya karena gua lagi menghilangin gabut gua. Enggak karena AdSense. Enggak, gua AdSense gua enggak penting gua. Maksudnya enjoy. AdSense mah nanti aja lah urusan ini mah. Jadi yang penting tuh bikin YouTube itu bikin video aja dulu, bikin video udah. Masalah viewers atau enggak subscriber itu belakangan sih. Enggak mikirin AdSense enggak. Cuma halnya hiburan doang. Iseng. Berat enggak sih kayak ngejalanin kerja, kuliah? Berat, sebenarnya mah berat. Kayak apa ya? Berat. Dibilang berat banget sih gak terlalu sih. Kalau lu biasa mah ya, lu pasti bakal lu kalau misalnya lu biasa mah bakal terbiasa semua. Dengar-dengar nih, si Jo jadi guru vokal. Emang iya? Kok dia nanya? Iya, guru vokalnya Putri sama Nisa. Apa, siapa coba sebut? Putri sama Nisa, sama Rama juga. Aku enggak, aku apa tuh? Enggak, itu mah sebenarnya tuh guru vokal tuh sebenarnya tuh cuma iseng doang. Sebenarnya sih kalau misalnya dia mau belajar ya udah gua ajarin pasti. Kalau masalah Putri sama Nisa mah kan kalau misalnya kita ada waktu ya kita take video atau enggak bikin apa, bikin cover gitu. Kayak kemarin gitu. Nah, aku mau nanya apa aja. Lalu
gue ngincerin subscriber, AdSense. Enggak, gue gak mikirin itu. Itu aja sih. Saran buat gue. Saran buat lo ya, ya yang mau terjun di YouTube. Kalau YouTube itu sebenarnya tuh harus bikin video sih, bikin video aja. Nggak usah mikirin AdSense, subscriber, nggak usah. Yang penting itu upload video aja dulu. Masalah yang nonton mau sedikit atau enggak itu nggak masalah, nggak jadi masalah sebenarnya sih. Kalau bikin video itu ya nggak harus kita mikirin viewers kita berapa gitu. Nggak jangan target itu nggak bakal naik. Susah. Itu aja. Yang penting take video, bikin video buat itu pun buat iseng lah, buat iseng, buat ngisi kegabutan. Kayak lulu kan kalau bikin TikTok kan juga bisa di YouTube. Itu doang sih. Oke. Thanks. Ini ngapain sih ibu-ibu? Biasa ngomong skincare. Wanita. Pulang ya. Map. Pulang. Pulang. Udah cuma gini doang. Siap ya. Siap. Dia pulang. Jangan lupa apa? Next time. Jangan lupa senyum. Jangan ingetin mantan lagi. Jangan ingetin siapa, Map? Jangan ingetin. Dia yang lagi hilang. Jadi di booking, tapi dia yang di booking malah hilang. Gak jelas deh. Siapa kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewa karena aku. Tapi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus bisa di share ke teman-teman kalian.